Ya, hi lovely friends. Sekarang ini kita berada di salah satu tempat yang wah, ini benar-benar tempat yang sangat menakjubkan sekali. Kenapa dikatakan menakjubkan? Karena kita bisa melihat ada danau di atas Danau Toba. Ini adalah Sidihoni. Sidihoni ini adalah kawasan yang betul-betul sangat luar biasa, dan ini di puncak daripada Pulau Samosir. Dan yang menariknya di sini adalah kita bisa melihat Danau Toba dan ya kawanan peternakan kerbau. Nah, di sini kita kembali dengan pemandu wisata lokal kita, Mr. Sitanggang. Ya, kita ya, sekarang coba. di Danau Sidihoni, Lake Above Lake. Nah, di sini danaunya terlihat sudah semakin surut, tapi ini pada zaman dulu sebelum gempa tsunami yang di Aceh, ya, ini sangat dalam, sangat air. Oh, berarti airnya ini dulu banyak ya? Airnya sudah sangat banyak sampai ke jalan pasar, jalan raya. Sampai ke pasar airnya dulu? Jalan raya, ya betul. Tapi akibat gempa? Karena gempa mungkin ada bergeseran lempeng segala macam, mengakibatkan semakin surut. Oh. Ya, sekarang sudah ketinggian segini, sekitar segini. Oke. Okay. Ya. Nah, coba kita lihat ini. Indahnya Danau Sidihoni yang ya, ada di Pulau Samosir. Wow, luar biasa sekali cantiknya ini. Dan kita tidak hanya melihat keindahan danau, di sini juga kita bisa melihat peternakan kerbau. Kerbau. Ya, jadi ini seperti savana yang sangat luas. Ya, betul. Untuk menikmati keindahan alam yang ada di sini. Dan di sini ada juga ikan ya? Ada ikan. Ikan batak, ikan mujair, ikan mas, semua lengkap. Wah, ternyata di sini ada juga ikan ya. Bagi yang minat untuk memancing atau menjala, kita bisa melakukan aktivitasnya di sini. Oh, bisa juga diadakan kegiatan menjala, memancing ya. Dengan mempergunakan sampan ya. Betul, menggunakan sampan atau perahu. Ini coba kita lihat. Nah, kita mau ambil dari sisi ini, karena di sini saya lihat banyak sekali ternak kerbau. Yang tentunya kerbau ini milik daripada masyarakat lokal yang ada di sini. Tapi pemandangan ini semakin mempercantik ya, memperindah suasana yang ada di sini. Wah, ini luar biasa sekali. Pemandangannya betul-betul spektakuler ya. Benar-benar sangat indah sekali. Wow. Jadi jika teman-teman ingin menikmati suasana liburan yang sebenarnya, teman-teman silakan berwisata di Pulau Samosir di Kabupaten Samosir. Dan teman-teman juga harus datang ke Danau Sidihoni untuk melihat danau di atas Danau Toba. Nah, ini kita lihat ada anak kerbau. Wah. Sudah menanti kedatangan kita. Tapi nampaknya kerbaunya ini baik ya, tidak agresif. Ya. Wow, ini cantik sekali nih teman-teman semua. Wow. Nah, dia mau melihat kamera kita. Dia sedang dan mau berkenalan dengan kita. Kerbau identik dengan kesayangan Bapak Menteri. Ya. Nah, ini dia Danau Sidihoninya. Wow. Saya juga baru pertama sekali dekat dengan danau ini ya, dan tepat berada di bibir daripada Danau Sidihoni. Dan nampaknya tadi di sana di pinggirnya itu banyak ikan ya. Iya, banyak. Wah, nampaknya banyak ikan di sini. Cantik sekali nih tempat ini. Teman-teman harus datang ini semua, lihat seperti apa Danau Sidihoni yang ada di Pulau Samosir ini. Wow, cantik sekali. Ya. Nah, dan di sana ada juga tempat untuk santai ya, santai, seperti joglo. Santai. Nah, kalau kita ingin santai minum kopi. Ya, betul. Bisa juga di sana. Nah, ini adalah tepi daripada Danau Sidihoni. Yang saya lihat tadi banyak sekali ikan di sini. Nah, itu banyak juga. Wah, itu ada ikan itu, Pak. Wah, ini ikan luar biasa. Pora-pora ikan mujair banyak di sini. Ikan pora-pora, ikan mujair. Ya, ikan juga ikan mas. Banyak di sini, dan ikan emas. Wow. Setelah dari sini kita akan menuju bukit yang sebelah sana. Nah, untuk melihat pemandangan juga seperti di Netherlands. Oh, gitu ya. Karena orang bilang seperti di Netherlands. Oke, jadi nanti kita akan melihat lagi ada satu bukit yang untuk menyaksikan kehebatan yang ada di sana. Namanya bukit
Bukit Sidihoni. Oh, Bukit Sidihoni namanya ya. Iya. Wah, oke teman-teman semua ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi video kita. Salam dari Danau Sidihoni yang ada di Kabupaten Samosir di Pulau Samosir. Terima kasih dari channel Lovely Holidays.